Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore-sore kita berada di mana, Kak? Ini kita berada di kota Cire. Cirebon. Tempatnya di Jalan Cikomangunkusumo. Betul banget, kok kamu pinter, Nek? Iya dong. Ini, Kang. Kenapa? Komplek kan, Kang? Tapi khusus kuliner. Jadi ini kita... Katanya sih, soalnya memang kita dari Bidana ini loh, Kang. Nek. Lihat, Kang. Ini ternyata komplek TNI Angkatan Laut Tubono, Nek. Jadi di sini... Kita mau ngapain, Nek? Sore-sore gini, Nek. Udah, tadi udah ada anu. Jadi, itu khusus kuliner-kuliner ya, Kang, ya? Yang di Cirebon gitu ya. Tapi di sore hari ini kita mampir ke sini karena kita penasaran, Nek, seperti apa rasa mie get Cirebon yang itu pembelinya rame banget, Nek. Betul, kalau malam dan, loh, Kang. Betul, kalau malam. Masih siang, ya? Syukur-syukur belum rame banget, ya. Betul, betul. Tadi kita muter-muter, sempat kesasar masuk ke gang-gang kecil. Kita di belakangnya, Kang. Kita di belakangnya. Jadi seperti apa? Daripada kita penasaran, masuk. Langsung kita menuju ke T, K, P. Iya, TKP masuk TKP. Jadi tempatnya seperti ini, Nok, ya. Mantep, Nok. Nok, kira-kira miket itu di sebelah mana, Nok? Miket itu di sebelah mana? Itu kamu kok ditutupi kepalanya, kenapa, Nok? Kamu ngomong apa nggak denger, jadi berjajar-jajar yang jualan. Nok. Ini nampaknya, ini Nok, yang namanya Miget Nok. Tuh Nok, kita langsung masuk aja ke sana, Nok, ya. Untuk menikmati yang namanya Miget Cirebon. Kita akan segera masuk untuk pesan sore hari ini. Yang di sini sama-sama sama ya, Bang, ya? Ya, sama aja. Paling rame sehari bisa berapa bungkus, Bang? Indomie-nya. Rame, kalau paling rame banget. Misalnya 20 kali 40 ya itu, ya. 800 ya. Kita kalau hari Sabtu Minggu itu ya, Bang, ya.
Jakarta, Bandung ya. Jadi kalau kesininya malam minggu malah nggak dapat tempat duduk apa ya? Nah, makanya kesininya malam Kamis. Wisma sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini nongkrong bareng Nandri berada di Kota Cirebon ya Kak. Betul. Tepatnya di jalan apa tadi Kak? Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, kita tuh penasaran dulu mau kesini ya Kak. Betul betul. Waidin Cirebon. Nah, betul. Hmm. Kita dari sini juga dari naik Carlos ya Kak. Tuh. Jadi di sini ada Indomie goreng, Indomie rebus. Jadi semuanya itu serba pakai Indomie no. Tapi kalau malam ramai banget kan, karena kita kesininya siang, jadi belum begitu ramai ya kalian. Oke nok. Ini semua masak, paling masak satu sangan itu ya. Betul betul nok. Oke. Iya udah dapet ya. Gak pakai lama kita udah pesen dua nok ya, yang rebus sama yang goreng. Nah, nok ini kita udah pesen dua nok. Yang pertama adalah Indomie rebusnya nok. Ih, menggoda banget kan. Jadi atasnya ada potongan cabenya kan. Terus? Cesim. Sama ayam sama telur kang. Waduh, waduh. Tapi panas banget ini kayaknya. Angkat dulu nok, biar uapnya tuh pada hilang-hilang semuanya nok. Diangkatin gini, maksudnya temennya di gini-gini pakai sendok loh. Waduh nok, Eti. Jadi karena udah di kayak air ya enak, jadi ini udah terlopotol kang. Nok, meskipun pesannya Indomie rebus, tapi bikin bahannya pakai Indomie goreng tuh. Sama, iya, tapi dikasih air ya kang ya. Kita jauh-jauh dari Brebes itu ke Cirebon. Karena penasaran sama bikin ini ya kang ya. Nah ini dia yang goreng kang. Kita lihat wow, yang goreng. Ini yang goreng no. Oh jadi ini tadinya no, Miget ini berada di stasiun no. Nah ini mulai pindah ke sini di jalan apa tadi Siliwangi no ya, depan apotek Siliwangi ya. Jadi bukanya jam 11 sampai jam 23. Kenapa no, kamu kepanasan no? Iya ini panas banget. Ini enak banget kayaknya loh kan. Tadi busnya kita yang sedengan aja no sebenarnya. Oh, coba ya kang ya. Ini kopi tak angkat tadi panas banget. Wah no, Eti bingung tuh mau makan tuh. Kepanasan. Ini kan berbuah kang. No, sebentar sama ngomong dulu no. Ini tempatnya di sini nih tempat masaknya. Biasanya kan ramai banget. Ini baru jam segini jadi belum ramai. Biasanya ramai nanti habis maghrib no. Tapi di sini udah banyak orang yang pada makan tuh no tuh. Cicipi kuahnya dulu no, berarti no. Ya Allah, no Eti makan yang rebus dulu. Bagaimana no? Bener. Tadi kan pakainya mie goreng ya. Jadi mie gorengnya itu masih kerasa. Wow. Bumbunya udah bercampur sama air sama saus. Bumbunya udah bercampur sama air dan saus no ya. Ini mau pakai kardus atau sendok tepas? Waduh. Apa sih nok yang membedakan dari mie-mie lainnya ketika kamu makan ini? Nah, nanti saya akan tanyakan sama nok Eti. Nok Eti tuh. Ya Allah nok Eti. Ini suapan kedua nok Eti ya? Bagaimana nok rasanya nok suapan kedua nok? Suapan kedua bagaimana suapan kedua no? Blutra John. Blutra, balik lagi. Kamu jangan sorok no. Karena tadi memang sudah panas, jadi minyak tadi meluntrah dari mulut. Jadi meluntrah-meluntrah dari mulut itu ya Nega. Karena ini panas banget. Karena Nong Eti kepanasan, jadi Nong Eti tuker langsung mie goreng. Ini reviewnya bagaimana sore hari ini sih Nong? Bingung-bingung gitu Nong. Panas banget. Jadi makanya tuh belum kelihatan enak Nong Eti tuh. Karena tunjukkan Nong, yang keluar-keluar itu Nong. Nong. Ya Allah, bingung lagi. Nong Eti bingung rupanya. Jadi makan kalau pas tuker nggak enak kan? Ini apa Nong? Mie goreng ya kan? Ini apa Nong? Mie goreng. Ya Allah, bagaimana no kalau rasa yang mie gorengnya no? Enak ya no ya? Mirip-mirip mie ayam kang. Mirip-mirip apa? Ayam. Mirip-mirip mie ayam. Jadi mie nya udah potong-potongan kang. Tadi saya nggak nanya nih harganya berapa belum kasih tahu ya? Iya. Tapi nggak apa-apa nanti lah barangkali setelah ini makan kita tanya-tanya. No, kalau kamu bisa melihat no. Ya, itu cara masaknya dengan mie Eti yang ada di Sitanggel itu bagaimana, Nok?
Beda ya kan ya? Beda ya? Bedanya apa, Nok? Ada saus, sudah dicampur dimasak. Oh, kalau sana? Enggak ya, mentahan ya? Hmm, enak, mie Wahidin. Ini enak rebus loh. Apanya? Enak rebus. Enak rebus? Iya, cuma panas banget. Ini panas, Nok? Ini enggak begitu panas. Coba saya minta, Nok ya. Bentar, Nok. Itu ini nanti saya pada jatuh itu. Jadi sayuran dan telurnya terasa banget ya, Noh ya? Nyampur karena kan? Mm-hmm. Sayuran dan telurnya itu terasa banget. Pedesnya, Noh, pedesnya. Waduh. Noh, Eti masih menikmati yang mie goreng. Noh, mungkin yang di bawah ini udah nggak panas lagi, Noh. Tadi kan kamu makan itu, Noh ya? Coba cicipin, Noh, dengan kuah-kuahnya seperti apa, Noh, yang tadi, Noh. Ini lebih seger, kan? Karena dia berkuah. Coba lagi ya, pasti panas sudah, Kang. Kuahnya, Noh, kuahnya dulu, Noh, kuahnya, Noh. Bagaimana, Noh? Lebih seger ya? Ini mie ayam, itu juga mie ayam. Waduh. Ini lama nih nggak pernah ngupload yang mie-mie, Noh ya. Hari ini kita berada di Kota Cirebon, tepatnya di Mie Gate Cirebon. Pasti orang Cirebon udah pada tahu ya. Mungkin banyak yang penasaran Mie Gate Cirebon. Betul. Mantap. Allah. Waduh, Noh Eti. Saya sampai nggak bisa ngomong apa-apa nih. Jadi apa, Noh, perbedaannya dengan mie rebus nih? Perbedaannya apa nih? Banyak yang bilang, kenapa kalau kita makan di warung enak? Kenapa, Noh? Tahu ya, rahasianya apa sendiri. Tuh rahasianya ya? Apa rahasianya? Mantap. Makan sama kerupuk. Nok, jadi di komplek ini, Nok, selain Mie Gate Cirebon ini, ada juga di sana nasi jambang, ibat itoy, terus di sana ada ayam kampungan, ada juga mie ayam pangsit yamin di sana, Nok. Jadi ini komplek tempat makan itu, Nok. Berada di jalan? Dokter Cipto Mangunkusumo, Cirebon. Tadi kita kesasar-sasar ya, Nok, ya? Jadi Nok, nanti nggak bisa makan cepet ya, Kak? Karena panas banget. Karena panas, Nok, nanti nggak bisa makan cepet ternyata. Nanti pakainya cuma Indomie loh, Nok. Ya Allah, Nok Eti. Jadi ayamnya juga banyak sama mana, telur. Mana Nok, mana coba lihat. Telurnya banyak di bawah ini. Wow. Enak. Hauce, Nok ya. Salam enak-enak ya. Jadi ini kita ngucapin selamat sore dulu untuk seluruh penonton Cirebon, Kuningan, Indramayu. Kita lagi berada di Jawa Barat, Noh ya. Barangkali ada penonton yang dekat-dekat sini. Jadi kita dari kantor itu setelah pulang kerja langsung ke sini, Noh ya. Kita pulang kerja jam 4, langsung meluncurlah ke Cirebon. Wow, tinggal beberapa shop lagi, Noh Eti. Noh. Kalau di Kota Cirebon kita udah review pedesan Mas Entok. Pedesan Nana, cobanya masuk. Ada pedesan Entok Mas Nana udah pernah kita review. Kemudian apa lagi, Noh ya? Apa ya, Kang? Itu Santa Maria itu loh, Kang. Oh iya, ayam goreng Santa Maria. Terus apa lagi? Noh, masa enggak tuh yang cabenya? Terus ada kentus, Kang. Hintip tahu. Betul. Terus apa lagi, Noh ya? Mie Kotlo Bapak Rasiman ya. Di Plumbon ya. Lupa, Noh, banyak banget soalnya, Noh ya. Noh, itu kok patuk-patuk terus, kenapa, Noh? Karena kepedesan atau cabenya masuk ke dalam? tinggal kuahnya, Noh Eti. Mantep. Jadi sengaja di sini nggak pakai sambal? Apa ini cabenya rusak? Langsung gitu, Noh ya, dicampur itu, Noh ya. Tinggal kuahnya sedikit lagi. Waduh, Noh Eti. Waduh, habis.
tinggal sedikit lagi kuahnya. Tapi rendah kan? Habis nanti cepet banget. Banyak kan itu gurih loh. Kriuk-kriuk. Saya tadi udah mencicipi mie gorengnya. Mantep, mie rebusnya juga mantep. Waduh, mati. Tidak ada kata-kata apa-apa karena kekenyangan. Ini selain nikmat, itu juga panas. Ini nanti gak mau ngomong apa, Pak. Kok Pak Tuno? Pasti kesenggeruk cabai, kesenggeruk mengkreng. Waduh, tinggal sedikit lagi, Noeti. Kok gitu ya? No, kita sudah makan kenyang di Mie Gecerpun. Saya akan langsung menanyakan kejujuran Noeti di sore hari ini. Kalau mie gorengnya, Noeti kasih nilai berapa, Noeti? Kalau mie goreng, Noeti kasih 150 aja. Waduh, kalau rebusnya? 180. Waduh, mantap, udah habis semuanya, enak semuanya. Kita akan cari kuliner lagi di kota Cirebon. Dan saatnya sekarang kita untuk bayar-bayar terlebih dahulu. Belum, nanti kamu yang nanya ya, kamu yang nanya ya. Oke, kita bayar dulu Noeti. Jadi no, kata bapaknya yang jualan, kita beruntung malam hari ini kesini. Biasanya kalau kesini malam minggu, kita nggak dapat tempat duduk. Beruntung karena masih sore. Betul, karena masih nggak terlalu rame. Oke, kita langsung bayar aja. Gimana udah bayar, No? Ya, tadi No katanya udah bayar. Ternyata satu nolnya itu di bandol 15.000. Oh, jadi harga minyak cuma 15.000 aja. Ya. Murah banget ya, No, ya? Iya. Hmm. 15.000 bikin kenyang, No, ya? Betul. Ya udah. Ini kita udah makan udah bayar ya. Tapi kita pulangkan. Tetap ikuti perjalanan kita di sana di sana No Katik dan Bahati. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan panjat lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin sore makin ramai, No. Itu No. Makin sore makin ramai. Untuk gantian makan kita langsung